Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengguna Udermu, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kemudahan pembayaran di aplikasi Udermu pada menu order offline ya. Bagi yang belum memiliki aplikasinya, maka yang pertama silakan buka terlebih dahulu Play Store-nya. Pada pencarian di sini ketikkan Udermu ya. Maka akan tampil di halaman di awal ini, silakan dipilih, kemudian install. Tunggu sebentar prosesnya. Kemudian buka. Seperti biasa kita izinkan. Nah, ini setelah masuk kita kasih contoh aja. Ini untuk contoh kita buka yang ini, Shop Easy System. Nah, ini. Baik, setelah tampil seperti ini, pilih order, kemudian pilih order offline. Nah, di sini ada dua cara ya. Yang pertama cara manual dan yang kedua menggunakan barcode, scan barcode. Nah, baik, yang pertama untuk manual dulu ya. Tinggal pilih ini, klik untuk pencarian barang. Kemudian pilih di sini ya. Kalau di sini banyak banget, tinggal pilih aja, misalkan kita mau ini misalkan kena ya. Ini untuk contoh saja. Bekena telah ditambahkan ya. Kemudian misalkan kita mau barang lagi yang lain, tinggal pilih aja misalnya ini. Kalau berhasil, kalau udah tinggal klik tutup. Jadi prosesnya kalau menggunakan yang manual itu lama ya, ada beberapa tahapan. Maka yang paling cepat dan yang akan kita praktekkan adalah menggunakan barcode ya. Ini kita hapus dulu. Baik, yang menggunakan barcode caranya tinggal ditekan tombol yang sebelah kanan ini. Kemudian kita scan barcode-nya. Baik. Ini sudah masuk ya. Kita coba yang kedua, barang yang kedua. Tekan ininya. Ya. Dia belinya dua kali untuk mekenanya. Kita tinggal scan lagi. Baik, ini sudah masuk. Jadi sangat mudah. Kemudian tinggal klik pembayaran ya. Total yang harus dibayarkan adalah 150.000, misalkan dia membayar dengan uang tunai 200.000 ya, tinggal simpan dan cetak. Kemudian tinggal pilih ininya ya, tunggu dan pastikan printnya ini sudah terhubung ya, nyala seperti ini. Kita coba lagi, tekan tombol cetak. Alhamdulillah, ini ada tulisan terhubung. Nah, tinggal kita klik cetak. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti ini. Ingin mengprint ulang ya, maka caranya tinggal pilih order sini, kemudian pilih yang semua order. Tunggu sebentar, nah kita cari, nah yang tadi ya, tadi kita print yang ini, tinggal pilih ketikan ininya. Tunggu sebentar.
Nah, kalau sudah tampil seperti ini, tinggal tekan tombol print ini. Nah, ini alhamdulillah sudah kita print ya, dan ini adalah outputnya seperti itu. Jadi kalau pengen cetak ulang, tinggal seperti itu ya caranya. Tinggal masuk nanti pilih yang semua order, pilih semua order, kemudian cari yang telah kita transaksi ya, kemudian tinggal pilih tekan ininya, PO-nya. Misalkan yang ini, tinggal tekan PO-nya. Nah, setelah tampil, tinggal teman-teman klik tombol cetak ini. Nanti hasilnya seperti ini yang tadi. Ya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.